Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya dari SD Negeri Pemulukang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Anak-anak, hari ini ibu akan menceritakan sebuah buku yang berjudul Senggutru dan Raksasa. Buku ini ditulis oleh Nancy Sitohan dan ilustratornya adalah Gufron Ferdian. Anak-anak, dalam buku ini kita akan menemukan kata-kata baru. Kata baru yang pertama adalah istimewa. Istimewa atau spesial atau lebih dari biasanya. Kata kedua adalah iba. Iba itu kasihan. Selamat mendengarkan anak-anak. Senggutru dan Raksasa. Raksasa bersiap sarapan. Tiba-tiba, tet, tet, tet. Suara apa itu? Raksasa ingin tahu. Suara itu berasal dari desa. Senggutru bermain petak umpet bersama teman-temannya. Senggutru anak istimewa, tubuhnya kecil. Ia selalu gembira. Raksasa tiba di desa. Ia mencari asal suara. Ia ingin ikut bermain. Teman-teman Senggutru merasa takut. Raksasa sangat besar. Raksasa jadi sedih. Senggutru merasa iba. Ia mendekati raksasa. Raksasa bilang ia ingin bermain. Tet, Senggutru meniup trompetnya. Teman-temannya bermunculan. Senggutru mengajak mereka bermain bersama raksasa. Mereka bermain petak umpet lagi. Senggutru sangat kecil. Semua orang sulit menemukannya. Sebaliknya, raksasa sangat besar. Ia mudah ditemukan. Raksasa mendapat giliran jaga. 1, 2, 3, 4. Raksasa sudah membuka mata. Tet! Raksasa curang. Ayo diulang. Kring, 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 kring. Hei, apa itu? Kelihatannya asik. Raksasa merebut lalu menaiki sepeda anak itu. Raksasa membuat anak-anak kesal. Mereka meninggalkannya. Raksasa merasa bersalah. Senggutru mengajak raksasa meminta maaf. Anak-anak mau memaafkan raksasa. Raksasa dan anak-anak bermain lagi. Semua senang. Lelah bermain, semua merasa lapar. Senggutru punya ide. Makan bersama di gua raksasa. Senggutru dan anak-anak membawa makanan kesukaan mereka. Semua bergembira makan bersama di tempat yang istimewa. Demikian anak-anak cerita yang ibu bacakan. Dari cerita ini, bagian yang ibu suka adalah ketika raksasa datang bermain di desa. Dari cerita yang ibu tadi bacakan, bagian mana yang anak-anak sekalian sukai? Tolong ceritakan bersama teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.